Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Bang Video Service-nya. Kali ini Bang Video Service akan membahas tentang kerusakan TV Grimis. Ini kata yang punya, Bang, tidak ada gambarnya, Bang. Disetel nomor 1, nomor 2, dan seterusnya, Bang. Tidak ada, Bang. Grimis saja dia, Bang. Sekarang kita langsung menuju posisi. Mari kita perlihatkan apa benar TV ini tidak ada gambar, hanya gerimis ya, gerimis. Untuk mempersingkat waktu, kali ini Bang Widi coba dulu. Sekarang kita perlihatkan di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa benar apa enggak? Oh iya, coba di setel angka 2, 0, angka 3, juga 0, 4, 0, ah benar, 5, oh iya benar, pantesan orangnya bilang 6, enggak ada gambarnya katanya gerimis. Mari kita lihat kerusakannya. Untuk adik-adik di rumah supaya tidak menyabut ya atau mengambil komponen yang bukan-bukan. Kali ini Bang Widyo akan mengajari adik-adik di rumah. Tapi jangan lupa ya, subscribe-nya jangan lupa. Subscribe, ingat ya, subscribe di bawah Bang Widyo. Ayo kita perlihatkan kerusakannya. Apa itu alat, apa itu apanya ya. Mari kita lihat. Kita kan udah tahu ya, kerusakan TV yang tadi kita udah tahu. Mari kita coba untuk memperlihatkan tentang posisi strum ya. Kunci utama ingat strum, bukan kunci pintu ya, atau kunci por-por. Ini por-por gembok ya, gembok. Mari kita lihat. Sekarang apometernya di sini. Kita coba setrum 50 ya. Kita coba setrum 50. Ground, ini tetap ground. Ya, lalu kita coba setrum utama ya. Setrum utamanya Bang Widyo kasih tahu ya, setrum utamanya 35 volt. Sekarang ini ada setrum apa enggak? Sekarang kita coba ya di apometernya. Bismillahirrahmanirrahim. Setrum utama di kaki trafo 35 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ya? Ya, ini TV-nya udah hidup. Ya, benar. Terus di sini kita urut ya. Kita urut kakinya, kita urut, kita urut, kita urut, kita urut. Nah, ketemunya di sini ya. Ketemunya di sini setelah kita urut-urut kakinya. Terus di samping sini, wah, enggak ada setrum. Enggak ada setrum sama sekali ya. Sedangkan di sininya ada. Wih, gede sekali ya, karena tidak ada beban. Plong dia nih. Padahal setrumnya cuma 30 volt atau 35 volt. Mari kita lihat kerusakannya. Yang sebelah sini, apa alat, apa-apa kan gitu ya. Mari kita selusurin. Ya, cara mengetes. Ini setrum, tidak ada yang sebelah sini. Apa jalur apanya nih kan gitu ya. Ada yang putus apa gimana nih. Sekarang kita perlihatkan. Yang tadi ternyata di sini ada jalur kawat ya. Ini udah karatan nih. Ini udah karatan ya, ada jalur. Kemungkinan ini yang putus karena udah karatan. Bukan karena gangguan alat, komponen tetek bengek ya. Kita coba lepaskan yang alatnya yang kawatnya ngeropos ya, coba.
Ini masih asli dari rumah orangnya ya. Masih asli nih. Nah, sekarang kita lepas dulu yang tidak fungsi tadi. Kesininya besar sekali, kesininya seharusnya 35 volt atau 33 volt. Nah, ini udah karatan kawatannya. Kemungkinan ini bisa juga ya. Nah, banyak juga teman-teman yang ini apa? Kawat-kawatnya yang ngeropos. Tapi bisa kita ganti ya. Siji per siji ya, satu per satu kita ganti. Oh iya benar, sudah tidak kelihatan lagi dah. Ngeropos guguran ya. Benar ngeropos dah. Sudah tidak kelihatan lagi. Nah, ini dia nih. Masih ada sedikit. Ini dia masih ada sedikit. Wih. Keropos ya, kawat, kawat keropos. Ya mudah-mudahan itu aja kerusakannya ya. Kita lubangin dulu. Ya, sekarang kita ganti. Adik-adik mau ganti pakai kabel bisa. Mau ganti pakai kawat juga bisa. Terserah ya, karena ini jalur jos. Kalau Bang Widyo mempergunakan alat seperti ini. Nah ini ya, ini kayak R dia nih, tapi bukan R. Bukan resistor ya. Nah, ini lilitan ya, bukan lilitan capung bantal ya. Kalau lilitan capung bantal itu dongeng. Capung bantal kata orang sini. Ini seperti ini alatnya. Ini ada nilainya, tapi ini tidak kelihatan nih. Tidak usah ada dikasih tahu ya. Nah, langsung aja jos gitu. Tapi Bang Widyo mempergunakan seperti ini supaya ada rally ya, ada saklar ya. Seumpama tunernya kolong slet, nanti putusnya di sini. Anggaplah sekring ya, omong kasarnya sekring. Ya. Untuk mempersingkat waktu, langsung Bang Widyo pasang. Apa benar apa enggak Bang Widyo? Kita pasang ini. Kita pasang kawat, jalur kawat diganti pakai alat bisa. Yang penting alatnya setrumnya jos, enggak masalah ya. Lebih bagus pakai alat daripada ngejos. Seumpama tunernya jebol, dia bisa putus di sini, tidak ngelantur ke alat-alat yang lain ya. Nah, sekarang udah selesai. Sekarang udah selesai. Kita pasang sensornya dulu. Mana sensornya? Nah, ini sensor kita pasang supaya ya enak kita pakai remote nanti ya. Setel pakai remote. Nggak usah ada dikasih suara. Ini hanya nyebak ya. Mudah-mudahan keluar gambar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita perlihatkan di depan. Sempurna. Video service Trans TV. Ya, sampai di sini dulu Bang Widyo mengasih adik-adik, mengasih bapak-bapak informasi tentang elektronik, gejala-gejala kerusakannya. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa berkenan di hati Bang apa adik-adik di rumah gitu ya, bukan Bang Widyo. Kalau Bang Widyo kan mengajari ya. Ya dah, untuk mempersingkat waktu untuk bapak-bapak di rumah, kali ini Bang Widyo mohon maaf apabila ada kata Bang Widyo yang kurang tepat ya. Nah, mohon dimaafkan. Bukan hari raya aja kita maaf apa-apa ya. Sekarang juga bisa. Ya deh, jangan lupa ya, akhir kata ini ya di bawah ya. Subscribe ya. Ting ya.
Sudah. Akhir kata nih, mana? Biar ada lucunya ya. Ya. Mana? Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.